Yo lo planté. Ayo, sedikit. Orang Kedah pergi ke gua. Pergi ke gua mencari batang. Batang sakti memagari kota. Seperti pinang dibelah dua. Seperti bulan di pagar bintang. Seperti cincin dengan permata. Oi, pengantin baru. Jawablah, jangan malu-malu. Bapak pengantin, bapak pengantin, suruhlah dia jawab. Dia malu. Janganlah gitu. Janganlah malu-malu kucing. Wah, mentang-mentang dapat isteri. Suara pun tak moya. Betul. Bukan hilang suaranya. Hilang akal. Ya, hilang bicara untuk berpantun. Cubalah jawab, pengantin. Ambil parang pergi menebas. Dahan jatuh merata-rata. Dulu hamba mergas tua bebas. Sekarang dijerat. Si cantik jelita. Ya! Minum aja, Mak. Ayah. Baiklah. Iya. Yeah. Senang hati saya, Pak Dahlan. Betua si Dahlan dapat istri yang rajin, ya. Kita pun beruntung mendapat menantu yang baik budi, kan? Minum airnya. Budak-budak membakar mercun. Mari dibakar di tanah rata. Orang mati karena racun. Abang mati karena jeling mata. Alah, abang ni. Ha, jawablah pantun abang tu. Tak retilah. Abang bolehlah. Abang ahli pantun. Sepi. Tanpa hati. Bunga kembang layu mati. Taman kasih dipeluk sepi. Taman kasih dipeluk sepi. Alah, taman kasih dipeluk sepi. Alam lagu hilang. Irama murni. Tanpa hati jiwa sunyi. Lagi sekali istri apa? Lagu hilang. Lagu hilang. Irama murni. Irama murni. Tanpa hati tanpa jiwa hati. Sunyi. Jiwa sunyi. Bila warna petang menghilang, petang menghilang, fajar esok akan menjelang. Fajar esok akan menjelang. Hati setia sentiasa terkenang, harapan kasih sentiasa kembang. Hati setia sentiasa terkenang. Nanti ayah. Yeah. Pelan-pelan ayah. Baik nak. Terima kasih nak. Mari mak kita bawa ayah masuk ke dalam. Baik-baik bang. Ya. Yeah. Nanti ya. Betulkan kaki ini. Ambil kaki ini. Dahlia, kalau penat berehatlah. Iyalah. Thank you.
macam pada awak tahun ini. Bagus. Apa khabar, Yong? Baik. Oh, Dalan. Bila saya lihat Dahlan dan Dahlia begitu bahagia, hati saya terbuka tidak berumah tangga. Betulah kalang rapa Istim dan Dahlia tu. Tapi kau ni milih sangat. Pilih punya pilih, nanti terkena buku tebu. Baru kau tahu. Oh bang, lekaslah sikit. Aku datang. Bang, tolong bang. Wah, rajin sungguh bini aku ni. Ah, lalu. Kalau tak ada aparal, tahun ini padi kita menjadi, ya? Nampaknya menjadi, ya, bang. Tengok itu semua? Ya, bang. Apa bangun juga sayang? Kan kau sakit. Berehatlah. Hanya pening sedikit, bang. Sudah hampir sembuh. Biarlah sembuh sekali baru bangun. Jika tidak, nanti teruk pula sakitnya. Nak ke mana pula ni? Saya mesti bekerja. Takkan nak mengharapkan mak. Mak kan sudah tua, bang. Jangan. Kan kau masih sakit lagi. Kalau abang melarang, akan melaratlah penyakit saya. Mari saya parut, Mak. Kau kan sakit, Dahlia. Tak apalah, Mak. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rindu, Wak. Thank you.
Aku kekurangan bahan. Aku kekurangan ilham. Boleh saya bantu? Memang kuharapkan bantuanmu untuk menyudahkan gurindam jiwaku ini. Gurindam jiwa? Sedap bunyinya. Sudah ada kiasan maksud, tapi aku ketiadaan ilham untuk kiasan kata. Jangan layu-layu. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka. Lukah dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa. Sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan Buddha. Daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada. 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000 hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kubur. Hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Kita mengadakan peraduan pantun pada malam ini kerana meraikan Dato' Ambang dari ibu kota. Terima kasih. Apa lagi mulakan? Pergi ke pantai bersukaria, menjala udang dapat tenggiri. Budi tinggi sifat mulia, tambah pandai merendah diri. Jawab, Dalan. Jawab. Baik-baik menangkap tenggiri. Jangan sampai disengat sembilang. Baik-baik merendah diri. Jangan sampai menjadi hamba orang. Ikan sembilang dibawa balik. Makan beramai buat Nuri.
pantang larang datuk nenek, perangai sombong meninggi diri. Jawablah. Buat kenduri malam Jumaat. Ikan dimasak gulai pekat. Terlampau banyak pantang dan adat. Jadikan bangsa majunya tersekat. Silakan. Makan nasi anak beranak, berulam daun salad, biar mati anak, jangan mati adat. Minum madu di dalam cawan, turun tangga pokok dipanjat, kaki terpijak dahannya mati, orang berlomba mengejar kemajuan. Adakah asyik memelihara adat? Adakah anak dibiarkan mati? Baik terjatuh ke pokok lada, kalau ke lumpur kotorlah baju. Apa dikejar barang dah ada, negeri makmur, aman dan maju. Kalau sudah malangnya diri, jatuh terkangkang, rebah berdiri. Apa di megah kayanya negeri, anak menumpang di rumah sendiri. Itu dah. Memang pandai. Oh. Bukan saja kau pandai berpantun, malah dapat membeli dan menjual pantun dengan bijak dan cepat. Sepatutnya hamba tak layak menerima pujian itu, kerana sejak kecil lagi hamba suka bersunyi dan berpantun. Betul itu, Tok. Hanyalah hamba teman karibnya, dan seringkali hamba diajaknya berlawan pantun. Datuk, dapatkah Sat Gemerbuk melawan Sat Ketiung? Sepatutnya orang macam kau ni di istana duduknya. Di dalam kampung ini memang tidak ada bandingnya, Datuk. Dahlia yang keras hatinya itu pun lemah hatinya menerima pantun kasih dari Dahlan. Bukankah begitu, Dahlia? Apalah artinya bakat kau hanya dapat dinikmati oleh desa yang kecil ini. Itu pun sekali bila diadakan keramaian. Dari mana nak ke mana, dari Teluk ke Tanjung Ria, biar luas bandar Sejana, lebih besar desa bahagia. Ha, dengar itu, Tok. Mengapa begitu cepat menolak tuah? Belum diberi, sudah menolak. Dengarlah keteranganku dahulu. Sultan mahukan seorang ahli pantun, Sukma Dewata Sastrawan Diraja, yang dikasihi oleh Sultan, telah pun meninggal dunia. Baginda merasa sedih kerana baginda gemar sekali mendengar pantun-pantun dan sudah puas dicari ganti. Tapi tak seorang pun yang berkenan di hati baginda. Jadi, Datuk mencadangkan Dahlan memenuhi kekosongan itu? Adat lelaki, biarpun lautan besar lagi bergelombang, biar kail hanya sejengkal, namun lautan itu harus diduga. Benar, Datuk. Memang semenjak Dahlan dilahirkan, ingin benar rasa hati hamba melihat anak hamba menjadi pegawai di istana. Ya. Yeah. Kalau hamba pergi itu, hamba pergi dengan hati yang lara, kerana meninggalkan segala yang hamba kasihi. Lebih-lebih lagi, siapa yang akan melihat dan menjaga kedua orang tua hamba? Ini peluang baik, Dahlan. Kami, pandailah kami menjaga diri sendiri. Susah saya memutuskan perkara ini, Ayah. Tinggi rendah gunung ganang, kemuncak tinggi jauh pandangan, alam indah suasana tenang, itulah kampung pujaan. Abang memang pandai berpantun, penuh dengan kiasan dan ibarat. Tapi abang hanyalah seperti murai yang berkicau di dusun. Bukan aku tidak bercita-cita, sayang. Dahlia. Tapi, abang tak ada semangat. Malah, aku menyong tinggi cita-citaku. Cuma,
hati kasihku tidak berdaya berpisah dengan kau. Dan tak sampai hatiku meninggalkan orang tuaku yang telah tua itu. Abang masih ragu-ragu lagi. Saya sanggup menggantikan abang untuk menengok-nengok ayah dan ibu abang. Ataupun ini hanya sebagai satu alasan saja. Apa lagi yang abang fikir? Kalau begitu kuat desakan kau, aku menurut saja. Ayah. Pandai-pandai bawa diri dahlah. Ya. Buyung, sewaktu aku dirantau, tolonglah tengok-tengokkan mereka. Baik dahlan, dan jangan bimbang. Aku sentiasa menjaga keluarga kau. Terima kasih. Dahlia, sepeninggalanku, jagalah diri kau baik-baik. Saya doakan mudah-mudahan abang berjaya. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali jua. Dalam hati tidak akan lupa, bagaikan rambut tersimpul mati. Selamat jalan dahlah. Selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Merpati terbang 1000 hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kubur, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga.
Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Pengetahuan patik ini tidaklah seberapa. Bak kata orang, hanya biasa berkukuk di dusun saja tuanku. Beta gemar dengan kata-kata kamu. Beta percaya kamu memang bijak. Betul tak, Permaisuri? Benar, Kanda. Datuk Perdana Menteri, tuanku. Kita adakan ujian. Dan beta suka kiranya melatih anak Datuk bersama-sama menguji keahlian ahli pantun baru kita ini. Titah dijunjung tuanku. Banyak dapat? Tak seberapa. Lautan kering orang berkarang, remuk ketam di pijak kaki. Terpatah seribu tulang, asal berdepan penawar hati. Kesian ketam di pijak kaki, ketam renjung mati beragan. Jika tuan turutkan hati, merana juga akhirnya badan. Cuba karangkan beta pantun dendam kasih. Tuanku, air dalam bertambah dalam, hujan dahulu belum teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum sembuh. Jika tuan hamba minta iganda. Berapa harga sebiji lada? Selangkah jalan ke Tanjung Tokong. Berapa harga seorang janda? Hanya semangkuk sayur kangkung. Gubah pantun orang berkasih-kasih, bertukar cindera mata. Mari kita menimba danau, ditimba di dalam perahu. Mari kita bertukar panau, bertukar kain orang kan tahu. Berpantulah berkenaan cinta setia. Kalau tuan masuk ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Bagus, bagus. Cubalah jawab pantun anak Daku Melati. Lagi Melati. Anak beruk di pokok sena, buah berangan di sangka batu. Mata mengantuk, tidur tak lena. Apa gerangan penyakitnya itu? Melati. Kalau berangan di sangka batu, memang mata telah kabur. Adat muda memang begitu. Kadang mengigau sebelum tidur. Jawab Melati. Jawablah. Belagi Melati. Mata kabur jalan mengagau. Sayang tiada orang pimpinkan. Siang terpandang malam mengigau. Tak kalah mudah nak disalahkan. Betul Melati. Memang betul. Jawab dah lah. Cobalah jalan perlahan-lahan. Sampai juga tempat tujuan. Umur muda jangan disalahkan. Cuma jangan berangan-angan. Datuk, tuanku, beta berkenan.
Hai, apa yang dimenungkan tu dah lihat? Buyung. Ya, makcik. Kau tak dapat berita dari Dahlan? Tidak, makcik. Barangkali Dahlan tak sempat nak beri khabar. Heran ya. Bang, sudah satu bulan Dahlan pergi. Belum juga dia memberi kabar. Tak apalah. Barangkali dia banyak kerja. Dahlia, kau tak ingat Dahlan? Jauh di mata, dekat di hati. Sungguh manis si buah pau. Sayang cempedak, gugur bunganya. Apa dikenang orang yang jauh? Orang yang dekat, apa kurangnya? Sayang cempedak, gugur bunganya. Jatuh ke bumi bersirak-sirak. Orang yang dekat, tiada kurangnya. Hanya hati belum tergerak. Gelaran dan kedudukan yang direbut-rebut oleh orang telah menjadi milik kau. Melati. Ya, Ayah. Siapkan hidangan. Baik, Ayah. Sekarang, kau bergelar sastrawan diraja. Hamba Datuk berterima kasih atas baik budi dan pertolongan Datuk. Maafkan hamba kerana ada sesuatu yang hamba nak katakan. Jika hamba mengatakan apalah arti pada gelaran, bukti dan bakti, itulah yang lebih utama. Bijak betul kau. Silakan duduk. Silakan. Melati, layankan Datuk Dahlan. Ayah masuk ke dalam. Gunung Tahan diliput bayu. Subuh menjelma di Tanjung Selasih. Selagi bunga tidak layu, hati mencari penawar kasih. Bila kasih mula menjelma, lidah keluh, tiada bahasa nak dikata. Kena Dahlan, yeah. Hidangan Melati yang tidak dengan sepertinya. Ini pun sudah istimewa bagi hamba. Dahlan, yeah. Kami pikir eloklah Dahlan tinggal di sini bersama-sama kami. Sekali lagi hamba berterima kasih kepada Datuk. Ya, yeah, sama-sama. Buah berembang masaknya Ranum. Masak di peram, di dalam gua. Kumbang lalu, bunga tersenyum. Seekor kumbang menumpang manja. Terung digulai, keladi ditumis. Tanam peria di tepi pantai. Tiung mengilai, nuri menangis. Bayang sudah kena rantai. Kau siapa? Datuk. Hamba dipesan Datuk Dahlan hendak berjumpa. Ya, Tok. Orang ini hendak pulang ke kampung. Jadi hamba nak mengirim berita kepada keluarga hamba. Sudah diberitahu apa yang hendak kau cakapkan? Belum lagi, Tok. Kau pergilah. Baik, Datuk. Pergi. Dahlan. Di tengah kau bergaul dengan orang biasa dan mengingati keluarga di kampung. Karena itu akan mengganggu fikiranmu kelak untuk mengarang pantun dan gurindam di raja. Tapi hanya mengirim berita tu. Orang bergelar tempatnya di istana. Fikirannya tertumpu sepenuhnya untuk raja. Kau telah bersumpah di hadapan raja akan taat setia sepenuh jiwa kepada baginda. Thank you.
Cih membeli papan, bawa belayar ke Tanjung Bumi. Bunga kembang di Taman Harapan, sayang jangan dibiarkan puntung gugur layu ke bumi. Tali sauh dililit-lilit, singgah berlabuh di sungai lama. Tuan, elang sayalah pipit, adakah boleh berdua terbang bersama? Berlayar masuk ke Kuala Kedah, patah tiang timpa kemudi. Sekuntum bunga terlalu indah, sekalian kumbang datang dengan asyik berakhir. Sungguh cantik sarang kuat di dalam sungai anak buaya. Kelam pipit sama merga tua, mari terbang bersama ria ke taman bahagia. Lekas, Dahlia. Mak sudah lapar, nak. Iya, iya, Mak. Beras sudah tak ada, Mak. Inilah saja yang ada untuk alas perut. Makanlah, Bang. Tak mak sedikit lagi, nak. Ambillah ini, mak. Terima kasih, Datuk, atas hidangan ini. Biar hamba mohon diri. Terima kasih kembali. Jangan sering datang lagi. Baik, Datuk. Hai, Melati. Dah dapat kawan baru? Kawan lama tak kenal lagi? Datuk, terlalu liar untuk hamba. Aku tahu. Melati, kemaskan ini. Minta diri dulu, Datuk. Baik. Dahlan. Dahlan, ada perkara musahak yang hendak kurundingkan. Silakan. Silakan duduk, Ananda. Jangan terperanjat. Kami menggunakan bahasa Ananda. Sebenarnya begini, Dahlan. Bunga kembang di taman ayahnya belum lagi disunting orang dan akan layu dengan sendirinya. Banyak juga kumbang yang cuba menyuntingnya, tapi tak seorang pun yang berkenan di hati ayahnya. Hamba ini umpama kumbang liar, tentu dilarang terbang ke taman mulia, mentelah lagi memetik bunga. Ayahnya telah tua, sepatutnya ayahnya bersara dan menanti maut di padang ibadat. Jangan, Datuk. Jangan ayahanda berkata begitu. Dan bila ayahanda bersara atau mati kelak,
maka jawatan ayahanda akan jadi rebutan. Di masa ini juga Dato' Ambang sedang memerhatikan tempat jawatan ayahanda dengan ekor matanya. Ayahanda mahu jawatan Perdana Menteri itu turun-temurun dijawat oleh keturunan ayahanda. Sudah 7 keturunan ayahanda mendukung jawatan Perdana Menteri. Tetapi sekali ini dan itu akan terlepas ke tangan orang lain. Walaupun ayahanda tidak mempunyai seorang putera, tetapi alangkah bahagianya jika ayahanda mempunyai menantu. Menantu ayahanda pula akan menggantikan ayahanda jadi Perdana Menteri. Beruntung dan bertuah, siapa jua yang bakal menjadi menantu ayahanda. Begitulah. Tapi cilaka barang siapa yang menentang ayahanda. Lebih baik anak anda fikirkan hal itu. Walaupun ayahanda tidak mempunyai seorang putera, tetapi alangkah bahagianya jika ayahanda mempunyai menantu. Menantu ayahanda pula akan menggantikan ayahanda jadi Perdana Menteri. Beruntung dan bertuah, siapa jua yang bakal menjadi menantu ayahanda. Begitulah. Tapi cilaka barang siapa yang menentang ayahanda. Lebih baik anak anda fikirkan hal itu. Ini ada sedikit air kanji, Ayah. Ayah tidak menyangka kalau Dahlan sanggup menyiksa perasaan kau, nak. Sekian lama dia tidak mau memberi berita. Tidak, Ayah. Dia tidak akan melupakan kita semua. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga, burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Makanlah sikit, Ayah. Sudah berapa hari Ayah tak makan apa-apa pun. Entahlah. Teka
Ayah pun kelar rasanya. Dah. Dahlia, boleh Mak minta sikit lagi? Maafkan saya, Mak. Ini saja yang ada. Besok, di manalah saya nak cari segenggam beras untuk dimasak bubur? Bang, saya makan buburnya ya. Tinggalkan abang sedikit ya. Taklah. Tidak. Biar saya ke dapur dulu sekejap ya, Bang. Iya. Tengok, kau biarkan aku kebuluran. Sedap-sedap kau makan sendiri. Hanya air nasi, Mak. Maafkan Mak, nak. Datuk. Datuk akan jadi Raja Sari ini. Beruntung Datuk akan jadi menantu Datuk Menteri. Kerja baik-baik eh, nanti boleh angkat sip minyak. Baik. Dengan kuih-kuihnya, peteri di pagar, inang pengasuh, sebarang datang buruk padanya. Nanti dulu, Manda. Memang lazat hidangan suri, sudah dimakan berkali-kali. Putri dan inang di Cembul Sakti, sudah dalam naungan kami. Mari datang dari seberang. Bijak mandam ni, eh? Makin dipandang bertambah manis. Bagai bulan di bagai bintang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sabarlah, Dahlia.
bagaimana? Abang Dahlan. Bagaimana nanti kalau Dahlan pulang? Katakan, aku pergi mencarinya. Sudah beberapa musim silih berganti. Harapanku masih kecewa. Jika Dahlan tidak ditemui? Aku akan terus mencari, biar sekalipun sampai ke hujung dunia. Tunggulah beberapa lama lagi hingga Dahlan pulang. Jika dia tidak pulang juga, biarlah saya diberi tempat, biarpun di pinggir hatimu. Orang Jawa membuat tapai, mari dikirim ke tanah seberang. Selagi hajat belum tercapai, biar mati di rantau orang. Akan kutemani kau, walau kemanapun. Tak usah, tak manis dipandang orang. Kanda mesti pulang ke kampung menjenguk ayah dan ibu kanda yang telah tua itu. Ini sudah sekian kali kanda berhasrat nak pulang ke kampung. Seolah-olah kampung itu lebih indah dan mewah dari istana ini. Kanda berasal dari kampung. Sampai bila pun mustahil kanda dapat memutuskan ikatan itu. Hasrat kanda hanya ingin melihat ayah dan ibu. Seperti ayahanda, Tinda juga menegar. Kanda lupa bahwa bila kanda termasuk dan terikat dengan gulungan istana, maka putuslah segala ikatan yang lain. Pilihlah di antara padi dengan lalang. Pilihlah di antara kami dengan orang. Jika kanda masih berhasrat lagi pulang ke kampung, jangan mimpikan untuk kembali kemari lagi. Pikiran anak-anak terganggu, ayahanda. Entah apa kabarnya orang di kampung. Perasaan anak-anak selalu cemas. Sudah ku beri amaran, lupakan mereka. Tak mungkin anak-anak dapat lupakan mereka. Mustahil anak-anak akan berjaya dalam tanggungjawab sebagai sastrawan diraja kalau anak-anak biarkan pikiran anak-anak merusakkan diri anak-anak sendiri. Boleh tumpang tanya? Boleh. Makcik kenal tak orang bernama Dahlan? Siapa? Dahlan? Ya. Dahlan ahli pantun tu? Ya. Dia sekarang sudah jadi sastrawan diraja. Susah nak jumpa dia. Saya mustahak nak jumpa dengan dia. Kena tak ada tempat lain yang saya nak tuju. Biarlah aku ikhtiarkan. Aku Datuk Wijaya. Orang istana juga. Sementara itu tinggallah di rumah aku. Kebetulan
aku pun tidak kena orang kerja. Naiklah. Marilah nak naik. Kenapa Datuk kemari? Aku mau jadikan kau koni aku. Tidak, saya bekerja di sini untuk mencari rezeki yang halal, bukan untuk dijadikan gondek. Saya mesti pergi dari sini. Betul kau menolak tua. Kanda. Mengapa Kanda? Seperti haiwan dalam sangkar saja. Iya, memang begitulah perasaan Kanda. Hati Kanda tidak pernah tenang lagi. Adinda yang disalahkan? Tidak, tidak. Kanda masih teringat pada ayah dan ibu, dan masih terkenang kepada kampung halaman. Inilah yang membuat hati Kanda sepi dan pilu. Adinda bukan penawar hidup Kanda? Bukan begitu. Aduh. Luka di kepala nampak berdarah. Luka di hati siapa tahu. Arak-arak kelapa puan, angin bayu dari tenggara menyambut keputeraan sultan. Hati saya jadi gembira. Hatiku sudah tidak gembira lagi. Pantunku semua bernapas sedih. Tak sesuai untuk hari jadi sultan. Sepatutnya penuh kegembiraan. Beta sangka padi, rupanya lalang. Beta sangka ahli, rupanya temberang. Datuk tak dapat mengawal Dahlan. Sedangkan harimau yang ganas dapat dijinakkan. Tetapi manusia seorang, Datuk tak dapat menjinakkan hatinya. Mengapa Ayanda? Aku dimurkai Sultan. Titahnya, anak menantuku Dahlan bukanlah seorang pujangga asli, tetapi sastrawan yang ada pasang surutnya. Apa maksud Baginda? Kebelakangan ini, pantun-pantun yang dikarang oleh Dahlan tidak menyenangkan Sultan sama sekali. Tidak ada keriaan dan kegembiraan. Hanya penuh dengan kehibaan. Kau dengarlah, pantun yang dibuat oleh Dahlan lebih kurang begini. Sultan gembira menyambut tetamu. Hatiku sepi dipeluk rindu. Ah, ini pantun menyambut duta Karang Intan. Gendang ria menyambut tuan. Saya terkenang kampung halaman.
Adakah begitu? Tak kena. Setiap hari dia hanya bermuram rujak, Ayanda. Kau patut mesti tahu sebab-sebabnya. Malah sebagai isteri, kau mesti membuat dia lupakan kenangan pada kampung halaman. Setelah anak anda cuba dengan cumbuan kasih mesra, manja bahagia, kurau senda. Namun, senyum belum berputik di bibirnya, Ayanda. Usahakan. Bukan saja dia boleh tersenyum, malah dia boleh ketawa. Hingga dapat membuat pantun-pantun yang penuh ria. Jika tidak, hancurlah kedudukan Ayanda di istana kelak. Dul, katanya Dahlan tak boleh mengarang pantun lagi. Masih boleh mengarang. Tapi Sultan tidak gemar dengan pantunnya lagi. Sedih dan pilu hanya mengenai hutan, sungai dan kampung. Mustahil asal dapat melupakan usulnya. Tapi walau macam mana pun, sekarang dia sudah jadi menantu Datuk Perdana Menteri. Usulah juga nasibnya, ya Dul? Peta jemu dengan ranggapan pantun yang digubah oleh Dahlan. Hanya menyedihkan hati dan membawa kiasan keindahan kampung. Tidak sekalipun keindahan dan kemewahan istana ini dipuji. Seminggu dari sekarang, Beta akan menyambut Datuk Mangkulela yang akan menziarahi Beta. Beta mau Pujangga Dahlan mengarang rangkapan pantun yang memuji kebijaksanaan Datuk Mangkulela. Jika pantunnya masih bersedih, memandang semua yang memilihnya menjadi sastrawan Beta akan dihukum. Ampun tuanku, patik berpendapat bahawa pantun-pantun Dahlan yang kebelakang ini hiba sayu dan pilu. Ialah kerana dia terkenangkan kampung halamannya, teringat akan ayah bondanya dan rindukan isterinya yang ditinggalkan. Ampun tuanku. Harap diampun tuanku. Datuk Ambang telah membuat pesuna dan fitnah kerana Dahlan hidup di bawah lindungan Patik dan menjadi anak menantu Patik. Ini ialah perbuatan jahat, cuba merusakkan nama baik Patik. Ampun tuanku. Apalah digaduhkan jika Dahlan mempunyai istri seorang lagi di kampung, sedangkan ada di antara datuk-datuk mempunyai banyak istri. Tah tanda kehenalan kita orang laki-laki. Oleh kerana Dahlan telah memilih menjadi orang istana, maka dia harus melepaskan dirinya dari ikatannya dengan rakyat jelata. Ibran ayahmu telah selamat dikebumikan. Dan istri kau pergi mengembara untuk mencari kau. Belum pernah aku melihat seorang istri yang begitu setia. Inilah akibatnya mengejar kemewahan. Mata memandang kekayaan, jiwa menanggung beban. Itu adalah takdir. Tidak. Kita adalah merencanakan kehidupan kita sendiri. Telah lama ku inginkan untuk menjadi sastrawan diraja. Sekarang, jawatan itu telah menjadi hakku. Terlaksana cita-cita, berarti tercapai bahagia. Dunia istana, dunia bangsawan, tidaklah seindah-indah yang kita angankan. Sekarang, aku diliputi kesenangan dan kemewahan hidup. Tapi, aku kehilangan hati dan jiwa. Aku tertawan di dalam penjara yang kubuat sendiri. Malangnya, tidak ada jalan keluar. Tidak ada penjara yang cukup kuat untuk menahan orang yang ingin bebas. Kau harus melepaskan diri dari dunia yang pura-pura ini, sebelum kau dicekik mati oleh kepalsuan itu. Pulanglah ke tempatmu dan pada istrimu. Mustahil. Pengaruh mereka sudah begitu kuat. Aku dicengkam. Aku telah mengikat tali perkahwinan dengan anak Datuk Menteri. Tapi bagaimana dengan pendirianmu?
keadaan sekeliling telah memaksa supaya aku memutuskan perhubungan aku dengan orang-orang biasa. Tiada perkara lagi yang hendak kukatakan. Biarlah aku pergi. Kalau aku ada perkara yang mustahak, yang mesti kau ketahui, akan kuberitahu kelak. Siapa itu Kanda? Seorang sahabat. Seakan-akan Kanda menyimpan satu rahasia. Janganlah dibimbangkan. Segala-galanya untuk Dinda. Janganlah diganggu dia. Kau harus bersabar. Dan tak usahlah merusakkan pikirannya. Puas sudah aku bertanya. Akhirnya, aku diarahkan kemari juga. Aku tahu di mana adanya Dahlan. Dia sudah beristri lagi. Aku pun tahu. Aku bimbang untuk memberitahu kau. Dia sudah jadi orang istana. Barangkali aku ini terlalu hina buat dia. Namun demikian, aku ingin berjumpa dia juga untuk menyelam hatinya. Lupakan dia saja. Dahlan sudah dikelilingi kesenangan. Dia sudah memutuskan ikatannya dengan orang biasa, seperti kita. Tapi aku istrinya. Pangkat dan kesenangan sudah membutakan matanya dan menggelapkan hatinya. Ikutlah, aku akan pelihara kau. Kesetiaan hatiku bukanlah seperti kesetiaan rakyat kepada rajanya yang dapat dijual beli dengan emas intan. Hanya maut yang dapat menamatkan kesetiaanku. Aku kecewa dengan kesetiaan hati kau. Mudah-mudahan kau akan berjaya. Aku akan pergi membawa perasaan hatiku. Mengapa Kanda mesti membohongi Dinda? Dan Dinda hanya tahu Kanda telah beristri di kampung dari Ayanda yang marah-marah pulang dari istana. Itu memang kesalahan Kanda. Dan Kanda minta maaf. Hati Dinda sungguh bersih dan menyintai Kanda sepenuh hati. Kerana cinta Dinda pada Kanda sungguh kuat. Kanda percaya. Tapi Kanda mendapat tahu istri Kanda ada di pekan ini. Kanda perlu keluar untuk mencarinya. Tidak. Tidak. Dinda tidak mengizinkan. Mengapa? Mengapa? Derajat Kanda sebagai seorang bangsawan akan turun, akan terhina. Kanda sayangkan dia sama juga Kanda sayangkan Dinda. Cinta tidak mengenal derajat. Adinda pikir memelihara seekor kancil yang bijak. Rupanya mendapat seekor kerbau. Yang mesti kembali berkubang di lumpur yang kotor. Sepandai kancil akan jadi bodoh kalau dia dikurung dan ingin kembali ke hutan bebas. Jika Kanda juga mencari pembang kampung itu, putuslah hubungan kita. Boleh jadi, itulah berita yang akhir yang dapat ku sampaikan. Sekali ini aku pergi, tidak akan kembali lagi. Begitukah? Putus tali boleh disambung. Patah hati, putus sekali. Sayang, aku belum faham maksudnya. Biarlah itu menjadi rahasia hatiku buat selama-lamanya. Aku harap kau akan bersemangat dan berani dengan ikatan yang menyiksai dirimu sendiri. Kau mesti pulang pada ladang yang dipenuhi lalang. Pada istri yang mencari kau dengan penuh kasih sayang. Entahlah.
Aku kehilangan daya cipta. Aku kehilangan alam. Aku kehilangan ilham. Sekali ini aku akan karang pantunku yang terakhir. Dengan titisan darahku sendiri. Jangan. Begitu berat sekali jiwa Kanda terseksa. Apakah hanya ini cara untuk mencari penyelesaian? Darah belum pernah membuat sebarang penyelesaian. Dari dusun itu masih bertempat di hati Kanda. Adinda akan berusaha untuk Kanda melupakan dia. Lupakanlah dia, Kanda. Datuk mesti tahu tanggungjawab Datuk sebagai sastrawan diraja. Beta tidak mau pikiran Datuk digunakan untuk sesuatu yang tidak mustahak. Beta tahu Datuk seorang yang bijak. Tetapi Datuk tidak ada pendirian. Datuk tidak dapat menguasai diri Datuk sendiri. Ampun tuanku. Berapa berat mata memandang, berat lagi bau memikul tuan. Beta tahu. Kenapa kesusahan itu baru sekarang Datuk fikirkan? Sila masuk. Terima kasih. Sila duduk. Mengapa duduk di situ? Tak pememadailah di sini. Sungguh cantik cik puan ini. Saya rasa awak lebih manis lagi. Janganlah memuji orang kampung. Saya datang membawa hajat. Untuk mencari Dahlan, bukan? Bagaimana cik puan tahu? Tak salah tekaan saya. Kita bermadu rupanya. Saya ingin menemui suami saya. Untuk merampasnya semula dari tangan saya? Tidak. Tidak. Tapi adat siri. Pulang ke gagangnya. Pulang untuk menjadi menderita? Apa maksud cik puan? Saya ambil Dahlan dari tanah lumpur. Lalu berpijak di istana yang indah dan diliputi kemewahan serta diberikan madu cinta. Apakah awak sanggup merampas kebahagiaannya? Tapi saya dapat memberinya kasih sayang. Kasih sayang dalam pondok sempit beranjangkan lantai? Namun, tetap kasih sayang juga nilainya. Walaupun dia enggan pulang ke dunia sempit itu, betapa tamaknya kasih sayang awak sanggup membuat dia menderita semula. Saya sudah berulang kali menyuruh dia pulang ke kampungnya. Tapi hatinya degil nak tinggal kekal di sini. Katanya saya adalah dunia bahagianya. Saya mau dia bahagia terus. Biarlah saya berkorban diri. Tuailah padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak kulupa. Sebagai rambut bersimpul mati. Sebagai rambut bersimpul mati.
Apa ini? Di mana Dinda dapat? Dari istri Kanda yang baru pergi. Dia enggan menemui Kanda. Mustahil. Aku mesti pergi cari dia. Kanda lupa kedudukan pangkat dan derajat Kanda sekarang. Yang memisahkan Kanda dengan orang biasa. Kalau pangkat dan derajat yang memisahkan aku dengan kampung halaman. Kalau kesenangan dan kemewahan yang memutarkan tanggungjawabku kepada keluargaku. Apalah guna ini? Aku pergi dengan keindahan dalam istana. Aku mau kebebasan. Khususlah berhubungan dengan kemewahan istana ini. Hidupku tertanam di tanah ladang. Aku mesti pulang padanya. Kandalah kata lupakan kulit. Manusia tak boleh bebas kalau dia tidak membebaskan dirinya sendiri. Bebas untuk diperhambakan oleh kemiskinan? Kemerdekaan ialah harta yang paling kaya pada seseorang. Aku akan pergi sekarang. Pergi, tidak akan kembali lagi. Anda nak ke mana? Pulang. Pulang kepada yang dicintai. Istri, keluarga dan kampung halaman. Anda nanti akan jadi apa? Pemuda kampung? Ya. Tetapi pemuda kampung yang mempunyai perasaan dan hati. Kau bodoh. Kau buta. Lihatlah kemewahan di sekeliling kau. Pangkat kebesaran kau. Hamba saya yang melayani kau. Kau hendak buang itu semuanya untuk apa? Tetapi Ananda kekurangan sesuatu yang sangat diperlukan oleh kehidupan. Ilham yang lahir dari cinta suci. Ilham karut. Kau sepatutnya boleh mengarang pantun-pantun yang indah diulit kemewahan. Ananda tidak boleh mengarang bila hati Ananda jadi tawanan sendiri. Ananda mau pulang pada istri untuk setia padanya. Aku tidak benarkan kau pergi. Kesetiaan kau padaku, pada Melati, bukan pada orang lain. Tidak ada sesiapa yang dapat menentukan kesetiaan Ananda. Diam! Kau mesti setia padaku. Aku telah pergi, tetapi aku pulang lagi. Pulang dengan meminta harapan dari kau. Aku pun masih mempunyai harapan untuk bertemu dengan Abang Dahlan. Harapan untuk kecewa. Dahlan mustahil akan pulang lagi pada kau. Hatinya sudah terikat dengan Melati. Lupakanlah dia. Marilah bersama aku. Aku tidak akan sia-siakan kau. Biarlah aku menduga harapan. Untung cinta dapat memeluk bulan. Aku akan pergi sekarang untuk menemuinya. Bila kau pulang dengan hati kosong, hatiku sentiasa mempunyai tempat untuk kau. Masa akan menentukan. Kanda, silakan makan dulu, Kanda. Penyakit Dahlan ganjil benar. Jasmaninya tidak menanggung sakit. Tetapi rohaninya memakan diri. Perbuatan kita samalah seperti mengurung hatinya. Bila dia telah berkhidmat kepada baginda, hati dan jasmaninya sudah menjadi hak baginda. Berdosa kita, Ayahanda. Menghalang kesetiaannya, bebaskanlah dia untuk menemui istrinya. Bukan hak aku untuk membebaskan dia. Aku mesti sampaikan perkara penderakan ini kepada Sultan. Kalau aku turutkan hatiku, kau tidak akan kubebaskan selama-lamanya. Biarpun kau akan mati belakang,
Tetapi Baginda tidak mau rakyatnya berbakti dengan paksa dan memerintahkan kau dibebaskan. Kanda,